Teman-teman, ternyata di sini ada mata airnya. Yuk kita lihat mata airnya yang di teras Yuka Pundung ini yuk. Ini dia lokasi mata airnya nih teman-teman. Tuh lihat ini tebing ya, tebing ke atas sana tebing. Nah, itu rembesan airnya itu masuk ke sini. Nah, ini dia. Nih. Nih. Ini mata airnya nih. Tuh lihat. Tuh ya. Ini ada mata airnya. Tuh sana juga ada mata airnya netes-netes tuh. Tuh lihat. Iya. Netes-netes tuh airnya tuh. Iya, ada ikannya itu. Nah ini mata air teman-teman. Nih, jernih banget loh. Ya. Bisa untuk mandi nih. Nih. Nggak habis-habis nih. Kita keluarin itu nanti diisi lagi. Ini ada mata airnya nih, sampai keluar gini loh ya. Sampai ke atas begini teman-teman. Tuh, mata airnya nih. Susah kalau sini, yang sana aja. Di sana. Itu ada pipa besar itu, teman-teman. Ini sungai Cikapundungnya ya. Airnya dari Lembang sana. Nih, ini adalah sungai yang membelah kota Bandung, sungai Cikapundung. Ini ada pipa besar, ini isinya air. Ya. Nah, di sana itu ada tamannya. Kita mau ke sana yuk. Oke, ada pisangnya, udah mau panen. Ini ada simbolis di bagian depan dari Taman Cikapundung. Ya, berpahatan ikan kura-kura tuh di sana tuh, kita masuk ke sana ya. Nah, di sana ada parkiran mobil, ada parkiran motor ya. Nah, kita lihat dari atas ini, teman-teman. Nih, tamannya nih. Tuh ya. Nah, di sini ada yang sedang sesi fotografi nih. Tuh, teman-teman sesi fotografi. Oh, bikin video kayaknya nih. Iya, musik klip ya kayaknya nih. Keren ini. Tuh, alatnya sangar, keren. Tuh dia. Tuh. Nah, itu adalah teras Cikapundung. Ya. Nah ini nih, ini kalau sore mungkin dinyalakan ya. Nih. Tuh. Di sini ada ikan-ikan nih. Ikan mujair gemuk-gemuk nih. Nih teman-teman, di sini ada tembok besar, ya. Ada ikan besarnya nih, ikan patin kalau nggak salah nih. Ikan patin itu kan mas tuh. Yang kecil-kecil ini ikan apa ya? Nah itu teras Cikapundung, ya.
Nih, sekarang lokasi ini menjadi taman wisata kebanggaan warga Kota Bandung. Sebelahnya teman-teman, sebelahnya adalah sungai, ya, Sungai Cikapundung tuh airnya tuh mengalir tuh dari arah Lembang turun ke sini, terus ke bawah sana membelah Kota Bandung. Di sana ada Jembatan Merah, teman-teman. Kita coba nyebrang ya. Di sana. Tuh, Jembatan Merah. Nih. Kita mau menyeberangi Jembatan Merah di teras Cikapundung. Nah, nih teman-teman, sekarang kita berada di tengah-tengah jembatan, teman-teman. Tuh. Iya deh. Ya, pemandangannya indah sekali. Kemudian dari sisi sebelah sini juga. Ini lihat nih airnya mengalir ya. Deras banget ya. Oh, terapi kaki. Berapaan? 5.000. Oh, ada terapi kaki. Oh, yang mijetin masnya ini kayaknya ya. Oh, nih. Teman-teman, ini ada terapi kaki. Oh, yang ini ya, terapi ikan ya. Terapi ikan. Untuk anak-anak 5.000, dewasa 10.000. Atau mau ngasih makan ikan juga bisa. Nih, ikannya ikan apa sih, Mas? Sebetulnya, Mas? Gonsem. Hah? Gonsem. Wah, dari luar negeri ya ikannya. Oh, berarti naik pesawat berarti dia. Oh, ya ini wisata pijet ikan. Nih. Mas kan sebelah sana tuh. Oh. Oh, duduk pakai ini. Nah, biar nggak kotor juga. Ya. Kakinya dicelupin kamu mah pendek nggak nyampe. Nah, geli kita lihat ekspresinya ini. Ada pengunjung yang mencoba pijat kaki. Tuh lihat. Tuh, ikannya kelihatan nggak teman-teman? Tuh. Thank you.
teman-teman, ternyata di sini ada mata airnya. Yuk kita lihat mata airnya yang di teras Cikapundung ini yuk. Nih dia lokasi mata airnya nih teman-teman. Tuh lihat ini. Ini tebing ya, tebing ke atas sana tebing. Nah, itu rembesan airnya itu masuk ke sini. Nah, ini dia. Nih. Nih. Ini mata airnya nih. Tuh lihat. Tuh ya. Ada mata airnya. Tuh sana juga ada mata airnya netes-netes tuh. Tuh lihat. Ya. Netes-netes tuh airnya tuh. Ada ikan apa? Oh iya, ada ikannya tuh. Nah, ini. Nah, ini mata air teman-teman. Nih, jernih banget loh. Ya. Nih. Bisa untuk mandi nih. Nih. Nggak habis-habis nih. Kita keluarin itu nanti dia isi lagi. Tuh. Ini ada mata airnya nih, sampai keluar gini loh ya. Sampai ke atas begini, teman-teman. Tuh. Mata airnya nih. Ambil ini ya, tangan. Susah kalau sini, yang sana aja. Sana.